selamanya. Betul betul betul. Oi, tengok layang-layang aku. Terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Ha? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Memeh. Kita main berdua aja. Siapa itu? Tengok sini, tengok sini. Entah. Tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut kaya baru. Iya, jantung pun. Mak Il, buat rambut macam itu. Cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat remos. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti mama pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Nak, kemaskan rambut aku. Agak. Upin, Upin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi, Upin siji. Dia kata, Upin dengan Upin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Orang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besarlah ni. Upin, Upin. Hantar ni kat Asok. Tengok. Huh? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Atuk. Mana Atuk ni? Upin, tengok ni. Atuk, akak ada bagi makanan. Iya, terima kasih. Atuk, nak ni? Mana kau dapat?
dalam bakul tu. Hmm, ambil lah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Rambut dah tumbuh. Hebat juga. Apa ni pagi-pagi dah? Dah rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Opa, ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Nama saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, loh. Ya, mereka dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin, macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Bilik. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Masih suka. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Dia orang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut, nyaris pingsan. Opah, petang nanti nak pergi rumah atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut, lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, kau sedih. Satu, dua.
Sam. Apa ni? Aduh, alamak. Bangunlah tu. Bangunlah tu. Ipin, Ipin, cepat bangun. Bangunlah. Cepat bangun. Kenapa kak? Atuk, Atuk pingsan tengok rambut kita orang. Oh, nak sangat ada rambut sampai termimpi-mimpi. Kesian. Dahlah, pergi mandi. Boleh sarapan. Lah. Rambut? Cakap lah. Cakap lah. Takut. Alah, kau ni. Apa takut-takut? Cakap! Akak jadikan kita orang nama palsu. Baiklah. Dah dapat. Kelapa, ini siapa? Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Tak! Aduh! Ya. Nah, terima kasih bagi kita orang pinjam. Bujarak betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai. Ish, tak boleh jadi ni. Eh, bertuah punya budak. Kemas deh, kawan-kawan. Upin Ipin Botak segak bergaya. Upin Ipin Botak ada manisnya. Apa? Jadi sambung. Upin Ipin Botak bukan sebarang botak. Upin Ipin Botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Hey.
Budak-budak ni. Penat aku beli, dia buang macam tu je. Upin! Upin! Selamatnya! Betul-betul-betul! Semua sedia? Sedia! Apa bising-bising ni? Tu, ikan nisan. Oh, ikan ni. Seko je. Ha, korang tengok ni eh. Kenapa tu, Mak Eh? Yolo. Cermin? Oh, ikan gaduh. Wah, saya makan ikan tu. Oh, tunggu. Eh, apa ni, Mak Eh? Lagilah. Dua kali tengok, singgit. Apa nama ini? Itu pun nak kira. Dah, aku nak balik. Tengokkan rumah lagi seronok. Cermin rumah aku besar. Apalah, Mail. Kita sudah dah dapat tengok. Eh, ada nampak Ihsan tak? Tu? Eh, Ihsan payung! Tunggu! Cepat nak bising. Mana nak dapat ikan macam tu, eh? Pergi je pasar. Banyak. Huh? Iya, banyak. Jom, Ipin. Kita bagi tahu Akak. Ipin. Ya, Kak. Saya tak pernah nampak pun. Hei, diamlah. Aku... Ha, lu tipu. Tak baik tau. Nanti lu punya Tuhan marah. Bukan tipu. Gurau saja, Ma. Haiya. Apalah, Mak Eh. Akak! Apa? Cepatlah, cakap. Akak, esok pergi pasar tak? Tak. Huh? Kenapa? Huh? Esok kan sekolah? Huh? Oh, sekolah. Kalau tak pergi sekolah, boleh? Hmm? Boleh. Tak nak pergi sekolah, ya? Yeah. Taklah. Gurau je. Habis, bila Kak pergi pasar? Hujung minggu. Naik ikut. Akak nak pergi pasar. Yelah. Yeay. Satu barang, satu ringgit. Mari. Pengawet. Mancap. Cuma sari mie gelas yang semua rasa ada. Kakak, aku beli ikan. Ikan? Kat kedai tu. Ni tak nak? Tak nak. Nak ikan. Ha, yelah. Apa ya, Pak Cik?
ikan besar. Murah, murah, banyak murah. Satu ni. Ikan besar. Murah, murah, banyak murah. Ha, Aunty. Bagi ikan ni sekilo. Eh, ikan keli, Kak. Kita orang bukan nak yang ni. Oh, salah ya? Ha, yang ni? Bukan. Ikan yang kita orang nak tu kecil. Cantik. Ikan ni? Habis? Ikan ni? Bukan. Yang ni? Bukan. Ni? Bukan. Ikan tu hidup. Ini ikan tak? Kenapa? Apalah nanti tu? Jual ikan pun tak tahu nama ikan. Betul-betul-betul? Kenapa ni? Tadi kat pasar. Mari. Ha, apa nama itu ikan? Ikan laga-laga. Oh, ikan laga. Bukan, ikan yang boleh laga-laga tu. Ya loh, ikan laga lah. Bukan. Aunty, bagi ikan ni sekilo. Ikan ini enggak? Okey. Sekejap, ha. Bagi. Murah. Ini setengah kilo. Oi! Lari! Wah, kacau je. Ini duitnya. Awak malu je. Lain kali, korang jangan ikut. Ish. Betul lah Nyonya tu cakap. Nama ikan tu ikan laga. Oh. Ikan tu mana ada jual kat pasar. Oh. Tapi Mak Il cakap. Mak Il. Kalau nak ikan laga, kena cari kat sungai. Banyak. Ha, korang berdua jangan berangan nak ke sungai. Bahaya. Opa, macam mana ni? Betul cakap akak kau. Bahaya. Tapi, kalau pergi dengan Atuk, tak apa. Atuk! Apa? Kacau je Atuk tengah tidur ni. Isan ada ikan baru. Cantik. Jadi? Mari pergi sungai, tangkap ikan. Tengah-tengah air buta ni kau nak tangkap ikan. Ipin, Ipin. Jom. Mana ikan? Woi, kuda itu. Sabarlah, Mimi. Sampai lagi. Mak Il, mana ikan? Lama lagi, Kak? Shh, jangan bising. Nanti ikan lagi. Hei, tak ada bising pun, tak ada ikan. Kawan-kawan. Dah korang tak ada kat rumah? Ya lo. Opa cakap lu orang pergi pasar beli ikan. Tak ada pun ikan tu kat pasar. Aku gurau je. Maaflah. Penat kita orang cari. Eh, korang datang ni dengan siapa? Mail. Ha? Dia yang ajar. Tak boleh macam ni. Kalau nak memancing, nombor satu. Ada beritahu mak bapak? Ada. Is. Dah salah tu. Nombor dua. Kena ada orang dewasa teman kan? Macam kita orang atau teman kan? Nombor tiga. Ada lagi. Kenalah ada umpan. Mari kita pancing. Mail, banyak dapat ikan? Ikan tak ada. Itu ada. Ish, banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Kita patut sayangi sungai kita. Betul. Ha, apa yang betul?
Atuk. Tahu pun. Sungai ni. Besar ni, besar ni. Tarik lagi tu, tarik tu. Tarik tu. Tarik. Wah, besarnya. Besar. Ikat dalam balti tu. Tapi, kita orang nak ikan lain. Lah, nak ikan apa pula? Ikan naga! Kenapa kau tak cakap dari tadi? Ikan naga mana ada orang pancing? Haa, guna ni. Apa ni? Oh, saya tahu. Mama saya guna buat kopi. Tapi kecilnya. Kopi? Itu tapis lah, Memeh. Ini tangguk. Apa lagi tu? Tangkaplah. Kalau nak tangkap ikan laga, bukan kat sini. Mana tu? Ikut. Mau kemana sih? Aku punya satu tempat persembunyian yang aman. Hah? Kok jadi ke hutan beginian sih? Nabrak! Kalem cuy. Bro, nabrak tebing bro. Kalau mau bunuh diri jangan ajak-ajak. Punyamu. Ayo ikut. Ayahku dari dulu sudah memprediksi kalau suatu hari akan ada serangan zombie di sini. Aku dan dia diam-diam mengembangkan serum yang bisa menghentikan wabah ini. Wah, selamat dong kita. Cuma apa kak? Serum ini harus ditembakkan ke udara agar menyatu dengan oksigen. Lah terus, masalahnya apa? Kita belum menemukan satu elemen final. Elemen apa? Elemen dengan daya bunuh mematikan yang melebihi racun manapun. Aduh. Kenapa kejujur sayangku cintaku? Kenapa? Kamu kenapa? Tegang, perutku jadi mulus. Pelan-pelan. Nanti aku bisa kentut terus berak di celana. Itu. Kamu harus kentut, Jo. Tempelin pantat kamu ke pipa. Terus kentut. Hah? Cepat, sebelum zombie-zombie itu bertambah banyak. Yes. Itulah kawan-kawan, kentut busuk Jojo berhasil menyelamatkan umat manusia. Jadi, jangan pernah menahan kentut kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena kentut adalah anugerah. Peace.